Okay, welcome semuanya. Halo teman-teman ya. Selamat datang di channel gua. Kali ini kita akan ternak alay atau alay. Ya terserahlah sebutannya kayak gimana. Yang penting kita akan menduplikasi mereka sebanyak mungkin. Oke, sekarang kita ambil amethystnya dulu. Let's go. Nah, akhirnya kita dapat juga amethystnya. Let's go. Oh, kita bawa kaset dulu ya. Pasang. Nah, meskipun ini kaset disc 13, tapi nggak apa lah, yang penting mereka tetap menarik kok, tetap suka lah ya. Ntar kita bersihkan dulu kacanya ya. Kayaknya ini agak gimana gitu, kurang aja. Nah, sekarang kita kasih amethystnya. Go. Oke, kamu menduplikasi juga ya ternyata. Ayo semuanya kita duplikat aja. Nah, ini kayaknya agak ribet juga ya ternyata ya. Karena mereka tuh semuanya pada di atas kumpul ya. Susah sih ini. Kebayang gak sih kalau banyak ya? Oke. Apa kamu sudah? Oh, kamu sudah. Ini sudah, ini sudah. Ini juga sudah. Kayak ini. Nah, ini satu. Wait. Ah, lupa. No. Ah. Tolol. Ya, sorry teman-teman. Mau gimana lagi, ternyata kepencet tadi ya, sorry. Aduh, sumpah sorry banget. Ya ampun. Ini sih jadi kurang lah kalau kayak gini ya, tapi yaudahlah, nggak apa-apa, kita usahakan lagi ya. Yang penting kita dapat sih beberapa di dalam juga tuh ya. Mungkin kayaknya enggak ya, kayaknya sama aja deh. Itu cuma berapa kan? Cuma beberapa aja, tapi ya apalah, kita tunggu lagi 5 menit, oke? Okay? Let's go. 2 hours later. Nah, sekarang kayaknya udah 5 menit lebih ya. Kita pasang ulang aja kasetnya. Kemudian amethystnya. Nah, akhirnya. Oke, kita langsung aja kasih amethystnya yang banyak. Ayo, sambil menari mereka. Sambil menari dan sambil menduplikasi. Ya. Kayaknya di dalam ini pada belum duplikat deh. Nah, kayaknya yang di dalam udah, kita menuju ke pintu ya. Soalnya kayaknya udah deh yang di dalam. Aduh, minggir. Bentar. Aduh. Nah, kita kasih dulu amethystnya yang belum dapat amethyst ya, atau bekas duplikatnya tuh. Kita kasih amethyst lagi. Nah, kayaknya kita bakal tinggal mining dulu deh. Sambil nunggu 5 menit lagi kan. Oke teman-teman, akhirnya sampai juga. Nah, seperti biasa kita pasang lagi kaset 13 ya. Let's go. Oke. Oh iya, lupa. Amethystku kurang deh. Bentar. Oh ya teman-teman, kayaknya kita bakal percepat aja deh. Soalnya ini bakal bosen banget sih kalau misalkan kalian lihat duplikasi mereka terus-terusan kayak gitu. Udah lama banget kasihnya kan. Dan kita nggak tahu ini udah duplikat atau belum gitu. Nah, akhirnya kita keluar juga, tapi kayaknya ini masih bisa sih satu kali lagi mungkin ya. Semoga
PC-ku kuat dan tidak meledak. Oke, okay, kita percepat aja. Kasih ametis duplikat, ambil lagi ametisnya. Berlama-lama kemudian. Aduh, sumpah ini sih sesak banget ya di kalau di dalam kandang mereka tuh. Oke, gue mau keluar nih. Awas, minggir. Oh, ini yang satu lagi, bentar. Kurang pas dulu. Oke, udah ya. Parah. Ntar cek dulu di dalam, coba dah. Gila, rame banget. Sumpah, ini gak gerak loh. Malah didorong-dorong tadi. Wah, rame banget. Wah, keren sih ini. Gak sabar nanti kalau udah dilepas ya semuanya. Aduh, sumpah keren banget sih. Nah, kayaknya kita udah deh. Jangan terlalu banyak-banyak juga ya. Nanti PC-ku gak kuat kayaknya. Nah, sekarang tinggal mematikan lampu atau torch yang ada di sini. Oke, teman-teman, akhirnya kita udah juga ya mematikan beberapa lampu di sekitaran Alice ya. Tapi nggak semuanya sih, cuman yang penting sekitaran si Alice ini. Ini keren banget sih kalau malam. Mereka tuh kayak bercahaya dan kayak glowing gitu loh. Ini keren banget sih. Sumpah, gak sabar gue lepas mereka. Sabar ya. Kita nikmatin dulu dah sebelum mereka pergi ya. Sebelum mereka bebas. Ini sih. Aduh, keren parah nih. Tapi ya kita Awas, malah mengganggu suasana kamu. Oke, bagian atas udah gua hancurin ya blok kayunya. Lihat. Wah, itu udah pada pengen keluar sih. Oke, kita keluarkan aja mereka ya. Let's go, lari ya. Wih. Gila, indah banget loh itu kalau mereka keluar bareng-bareng kayak gitu. Wah, ini sih keren parah sih. Gua suka banget sumpah ini kalau Alice keluar semuanya. Wah, indah banget sih, kayak roh-roh yang sedang gentayangan tuh. Tapi sumpah ini keren parah sih. Indah banget sih kalau malam-malam kayak gini ya. Wah, suka banget sih. Gimana, kalian suka nggak? Kalau suka, jangan lupa like ya dan subscribe, oke? Dan kayaknya kita udah deh sampai sini aja deh. Intinya kita membebaskan mereka ya. Dan gue juga bakal rawat beberapa Alice, kayaknya 4 deh, buat dipelihara gitu kan, biar ada teman juga gitu. Yang lainnya gak apa-apa, bebas aja, silahkan mau kemana pun. Intinya terima kasih lah yang sudah nonton sampai sini ya. Gue pamit. Sayonara.